Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik giliran yang presentasi Daniel, kemudian Sandy dan Sahlan, silakan. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Oriza dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya izin menjawab latihan soal mengenai direct mapping, fault associative mapping, dan juga set associative mapping. Baiklah, untuk soal pertama, diketahui sebuah komputer menggunakan direct mapping cache berkapasitas 8 MB. Dengan ukuran line sebesar 128 byte. Jika tag pada coba di zoom in lagi. Baik, Pak. Oke. Jika tag pada cache berukuran 9 bit, tentukan kapasitas memori utama dengan asumsi pengalamatan dilakukan per byte. Baiklah, untuk pertama diketahui kapasitas cache-nya berat ukuran 8 MB yang berarti 2 pangkat 23 bytes. Jadi untuk kapasitas cache ini ada 23 bytes. Dan ukuran lainnya yaitu sama dengan ukuran blok. Berikut ada pada PPT telah diketahui rumus-rumusnya yaitu ukuran blok sama dengan 2 pangkat W word or bytes. Berarti untuk ukuran bloknya 128 sama dengan 2 pangkat 7 bytes. Berarti di sana ada 7 bits. Nah, berarti W sama dengan 7. Yang ditanya yaitu tentukan kapasitas memori dengan asumsi pengalamatan dilakukan per byte. Kapasitas memori. Pertama kita cari terlebih dahulu jumlah line. Jumlah line pada cache. Nah, untuk mencarinya dapat dilakukan dengan kapasitas cache dibagi dengan ukuran line. Di sini didapatkan banyak line pada cache yaitu 2 pangkat 16. Yang mana artinya ada 16 bit untuk alamat line. Ya. Yeah. Berarti kembali kepada rumus, di sini diketahui number of line in cache sama dengan M sama dengan 2 pangkat R. Berarti R-nya sama dengan 16. Lalu selanjutnya jumlah ukuran tag yaitu 9 bit pada soal. Jika tag pada cache berukuran 9 bit, berarti S kurang R sama dengan 9, yaitu ini. Berarti S berukuran S sama dengan 25. Maaf. Ini. Untuk mendapatkan kapasitas memori, yaitu sama dengan number of addressable unit. Berarti di sini 2 pangkat S tambah W. S sudah diketahui 25 dan W sudah diketahui 7. Kapasitas memori sama dengan 2 pangkat 25 tambah 7 sama dengan 2 pangkat 32 bytes yaitu 4 GB. Kurang lebih untuk nomor 1 seperti itu. Selanjutnya akan untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh Sandi. Kurang keras. Tes. Ya. Yeah. Kemudian untuk soal nomor 2, tentukan isi tag yang dicari untuk data dari alamat 0C5A138D jika cache di soal nomor 3 menggunakan associative mapping dan 16 way associative mapping. Di sini saya akan menjawab full associative mapping. Pertama diketahui bahwa alamat RAM-nya pada full associative mapping adalah tag dan word. Diketahui pada soal sebelumnya dengan S sama dengan 25 yaitu berupa tag-nya, sehingga alamat RAM-nya itu sama dengan 25 dan word-nya adalah 7.
Kemudian pada alamat 0C5A138D dapat diubah ke biner menjadi 0000110010010100100001100001 dan 1101. Kemudian alamat ini dipecah menjadi 25 dan 7 sehingga bisa dihasilkan seperti ini. Dan ini merupakan isi tag yang dicari untuk data dari alamat tersebut. Oke, isi tag-nya yang kuning ya. Iya, Pak. Ya, yang kuning ini tag-nya, yang biru ini apanya nih? Word-nya, Pak. Word-nya. Nanti kalau di soal yang kuning ini kamu konversi lagi ke heksa. Biasanya mintanya heksadesimal nih. Baik, Pak. Coba langsung dikonversi. Kelompokin 44 dari belakang. Kelompokkan 4 dari belakang. Iya, yang kuning ini kan udah dapat nih. Coba dikonversi ke heksadesimal. Dari belakang hitungnya. Konversinya jangan dari depan. Notepad. Coba yang spasinya nih di atur lagi. Nah, nih. Oke, spasi terus. Oke. Nah, gitu. Udah. Langsung aja konversi itu. Udah dikelompokin perempat kan? Kosong. Satu, dua. Tag sama dengan gitu ya. Tag sama dengan. Nulis berapa? Ada dua orang, Pak. Tag sama dengan. Satu. Kosong dong. Depannya nol. Eh, depan dulu. Nol. Iya, Pak. Iya. Jangan dihilangin. Nol, satu. Satu, delapan. Terus 1, 2, tambah 8, 10 berarti A. Nah itu 11. 1, oh ya 3, 3 tambah 8, 11 B. B 1, 2 2 1, tambah 2, tambah 4, 7. Iya. Biasanya di soal nanti dalam heksadesimal. Karena kalau kita ngoreksi biner kan susah dibacanya. Oke, sampai situ udah benar untuk tag-nya. Baik, silakan, Pak. Dilanjut ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sahlan Naufal. Baik, saya akan melanjutkan yang 16W associative mapping. Di sini untuk set associative mapping kita memerlukan alamat RAM yang dibagi menjadi tag 13 bit, set 12 bit, dan word 7 bit. Sini kita akan mencari set terlebih dahulu. Rumus set yaitu jumlah line dibagi KW, yaitu sama dengan 2 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 4. Di mana hasilnya itu 12 untuk set. Selanjutnya word sama dengan 7 bit dan tag yaitu sisa dari 32 dikurang 12 dikurang 7 yaitu 13. Lalu kita akan mengubah alamat 0C5A 138D menjadi biner, yaitu menjadi 0000110010010100100110011001. Kemudian alamat dipecah menjadi tag, set, dan word masing-masing 13, 12, 7 sehingga dihasilkan 0001100001 untuk tag dan untuk set 0100 0010 0111 dan untuk word 0001101. Iya, coba setnya diubah juga ke heksa nih. Baik, Pak. Bawahnya jadi enter aja biar jelas. Oke, setnya 427. Oke, sebentar, jangan ditutup dulu. Ini udah nih ya. Yang
set asosiatif udah nih penjelasannya. Wordnya nggak usah, wordnya wordnya kan sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jangan ditutup dulu yang doc-nya. Oke, jadi kita balik lagi ke yang atas, ke direct mapping. Kapasitas cache, 2.23. Oke, 23 bit. Ukuran line, 7 bit untuk alamatnya. Oke. Terus jumlah line, 16. Dapatnya dari, oke, 2.23 bagi 2.7, 16. Terus untuk tag-nya 9 bit, berarti, apa nih? Bentar, S-nya kok jadi 25 nih? Coba hitungannya gimana nih? Yang bawah. S kurangi 16 sama dengan 9. S-nya apa nih keterangannya? S tambah W. Oke, berarti 7 kurangi 32 kurangi 7 25. Oke, ya ya. Oke, oke. Oke, ini udah nih berarti tadi yang untuk jumlah line R-nya 16. R-nya 16, W-nya 7, sisanya 9 kan buat tag. Nggak usah nyari S juga langsung bisa nih. Jadi 7 tambah 16 kan udah berapa nih? 23 tambah 9 udah dapat yang 2.32. Oke, nanti saya ke bolak-balik nih. Ini yang di atas 23, yang S-nya 25. Dan yang atas nih kapasitas cache. Oke, udah cukup untuk presentasinya. Terima kasih. Izin sub-serum. Iya. Yang lain ada pertanyaan dulu untuk hitung-hitungannya? Udah jelas? Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sudah terlihat ya untuk materinya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ke bab 5. Materinya tentang memori internal. Lanjut ke yang cache sudah di depan. Lanjut ke RAM. Ke memori utama. Oke, untuk memori itu satu sel menyimpan satu bit. Ini operasi dari sel memorinya. Ini menyimpan satu bit. Operasinya bisa baca atau tulis. Nah, yang A ini untuk tulis. Berarti selnya dipilih, select. Kemudian kontrolnya untuk menulis. Kemudian data masuk, ditulis ke selnya. Data in cuma 0 atau 1. Itu satu bit. Nah, select ini dari mana nih? Dari alamat nih, address bus. Nah, ini kan dapat, kalau alamatnya pas, berarti select-nya akan nyala. Akan sel yang akan dipilih di sini. Control nih, control bus, data dari data bus. Jadi address, control, data. Kemudian untuk pembacaan, operasinya adalah dipilih dulu selnya. Kemudian kontrolnya baca. Baru dari sel akan dikeluarkan isinya 0 atau 1 di sense.
bisa di sense berupa voltasenya atau ya biasanya voltasenya 0 atau 1 dari voltasenya isinya berapa. Oke, itu untuk operasi sel memori, satu sel satu bit. Kemudian jenisnya, ini jenis memori semikonduktor. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory. Ini memori utama. Ini kategorinya read-write. Jadi bisa dibaca dan ditulis sama cepatnya. Read-write. Sifatnya adalah volatile. Jadi kalau listriknya dimatikan, datanya hilang. Oke, ini mirip dengan cache, tapi nanti strukturnya beda. Jadi cache juga read-write, kemudian volatile. Oke, untuk penghapusan bisa sampai level byte, jadi bisa tiap bytenya bisa dihapus, hapus byte sekian itu bisa. Kemudian penulisan secara elektrik. Oke, lanjut. Kemudian tipe selanjutnya adalah ROM. Nah, ini kebanyakan ROM ini. Sampai sini ROM. Read only memory atau read mostly memory. Oke, kalau ROM itu benar-benar read only, tidak bisa ditulis, cuma bisa dibaca saja. Ini kalau istilahnya di CD namanya CD-ROM, LDIC namanya ROM, ini aja read only memory. Nggak bisa dihapus. Kemudian untuk penulisan pakai mask, jadi langsung dicetak IC-nya. Kalau udah jadi ya nggak bisa diotak-atik lagi isinya. Read only memory. Oke, kemudian lanjut ada PROM, programmable ROM. Ini read only juga, tapi kita belinya kosongan, bisa ditulis sekali. Ya, ini nggak bisa dihapus, bisa ditulis sekali secara elektrik. Ini PROM. Kalau di CD namanya CDR. CDR itu kita beli kosong, bisa ditulis sekali. CD recordable, CDR. Kemudian lanjut erasable PROM. Jadi PROM yang bisa dihapus. Ini yang generasi awalnya untuk penghapusan chip level. Jadi untuk menghapus itu nggak bisa data kesekian, nggak bisa. Langsung satu IC tuh dihapus isinya. Dihapus semua isinya pakai sinar UV. Jadi disinari dengan UV, nah nanti kehapus. Kemudian untuk penulisan secara elektrik. Kemudian lanjut lagi EEPROM. Nah, electrically erasable PROM. Jadi bisa dihapus secara elektrik. Ini bisa per byte, bisa langsung per byte level, enggak semuanya. Kalau ini kan nggak praktis nih, harus dihapus dulu semuanya baru ditulis yang baru. Kalau yang EEPROM, ini misalnya kita mengganti sedikit, bisa nih. Byte level. Dihapus secara, ditulis secara elektrik, dihapus secara elektrik. Kemudian lanjut, flash memory. Nah, ini untuk contohnya di SSD atau flash drive, ini pakai flash memory. Nah, ini bisa dihapus per block level. Nah, ini hampir mirip dengan hard disk, jadi kita nggak bisa hapus per byte, tapi per block. Ya, satu block itu nah beda-beda. Kalau hard disk satu block itu 512 byte. Oke, jadi yang ROM sampai flash ini sifatnya non-volatile. Jadi datanya tetap ada meskipun tidak dialiri listrik. Oke, bentuknya seperti apa? Mungkin yang flash ini familiar ya. Terus yang EEPROM ini mungkin jarang. EEPROM, PROM, coba saya contohin bentuknya. Di ROM. Nah, kayak gini. Ini yang EEPROM, erasable. Bisa dihapus tapi levelnya level 1 IC gini. Nah, ngapusnya ini stikernya dibuka kemudian disinari dengan sinar UV selama 1 jam misalnya. Ini namanya EEPROM.
Ini biasanya buat nyimpan program yang statis, nyimpan operating system di sini. Ada lagi nggak contohnya? Yang kayak gini, contoh yang lain. Ini IC-nya di dalam. Terus ada kaki-kaki kecil nih yang nyambung ke pin. Nah, intinya cuma segini aja nih IC-nya. Ini kalau diperbesar nih. Strukturnya struktur memori. Jadi array gini. IC-nya cuma untuk menyimpan data PROM. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk tipe memori. Ada yang volatile, ada yang non-volatile. Kita yang masih pakai itu RAM, pastinya. RAM, kemudian flash. EEPROM itu biasanya di BIOS. Nah, di mainboard itu untuk menyimpan BIOS-nya pakai ini, EEPROM. Sifatnya read mostly, jadi untuk membaca itu cepat. Kalau dibaca cepat, tapi kalau untuk menulis itu lebih lambat. Itu sifatnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau SD card masuknya mana nih? Ada yang tahu nggak? Micro SD. Flash bukan, Pak? Iya, masuknya ke flash memory. Jadi sifatnya nih ya read mostly. Jadi untuk kecepatan baca tulis itu beda. Untuk baca itu cepat karena nggak perlu mengubah struktur ininya, IC-nya. Kalau untuk menulis lebih lambat. Harus di flash dulu. Isi yang mau ditulis di flash dulu. Mungkin kalian kalau iseng-iseng nyari spek SD card ada tuh. Untuk kecepatan baca dan tulis. Jangan cari di sini ya, cari di Tokopedia biasanya. Kalau mau iseng, Tokopedia.com. Misalnya apa mereknya? SanDisk. Ini contohnya 64 GB. Nah, nanti kalian pelajari speknya nih. Kalau read-nya tinggi, kalau write speed-nya biasanya nggak ditulis karena lebih lambat. Ini read speed-nya ya, jadi bukan write speed-nya. Biasanya untuk yang fotografer gitu kan perlunya write speed. Jadi dia motret, simpan itu write speed. Read speednya biasanya di sini nih speknya nih. Kelas 10, A1, U1 dan seterusnya nih. Kelasnya makin tinggi makin cepat nih read speednya. Cuma di sini nggak ditulis untuk speknya. Coba lihat di kardusnya. Nggak ada juga. Nah, ini read speed nih. Read speed. Oke, itu contohnya SD card itu pakai flash. Jadi read mostly untuk pembacaan cepat, untuk penulisan lebih lambat. Kalau yang RAM ini sifatnya read write. Jadi baca tulis kecepatannya sama. Nggak ada bedanya. Oke, kita lanjut ke RAM. Jadi teknologi RAM ada dua macam, dynamic RAM, ini yang dipakai di RAM biasa, memori utama RAM. Kemudian static RAM, ini dipakai di cache. Kenapa RAM nggak pakai static? Karena yang static RAM ini lambat, mahal. Jadi static RAM ini mahal, tapi lebih cepat daripada dynamic RAM. Oke, kita bahas dari dynamic RAM.
Jadi satu cell itu disimpan, datanya disimpan sebagai muatan listrik di dalam kapasitor. Jadi yang dynamic RAM ini dia pakai kapasitor untuk menyimpan bit 0 atau satunya sebagai muatan listrik. Nah ini. Nah karena sifat kapasitor itu lama-lama bocor, jadi mirip, bayangin aja kayak ember tapi ada lubangnya di bawah. Nah, nanti tiap waktu secara periodik harus di refresh supaya yang bit 1 tetap 1, harus di refresh. Nah oleh karena itu yang dynamic RAM ini lebih lambat karena perlu refresh secara periodik, tapi lebih murah karena butuhnya cuma ini satu kapasitor nih, satu bit satu kapasitor, jadi lebih murah untuk membuatnya. Kalau yang static RAM ini pakai flip flop, satu bit butuh 6 transistor. Jadi istilah dynamic ini mengacu pada muatan yang disimpan. Jadi muatannya kan lama-lama akan bocor, jadi sifatnya dinamis, perlu di refresh. Oke, ini strukturnya untuk dynamic RAM. Dia cuma perlu satu kapasitor untuk menyimpan bit 0 atau satunya. Oke, maaf. Nah, nih. Kemudian satu transistor lagi untuk select. Nah, ini kalau addressnya pas, berarti ini addressnya pas di sini, pas di cell ini, maka dia akan lanjut. Jadi ini kan transistor mirip saklar ya. Jadi kalau addressnya 1, maka bit line-nya akan nyambung ke kapasitor nih. Bit line bisa untuk baca atau tulis. Kalau baca berarti dari isi kapasitor nanti nyambung ke bit line dibaca 0 atau 1. Kalau untuk tulis, datanya dari sini, dari bit line 0 atau 1 dimasukkan ke kapasitor. Itu. Jadi ini transistor sifatnya seperti saklar. Kalau address line-nya 1, maka akan tersambung dari storage ke bit line. Oke, kemudian untuk yang static RAM ini dipakai di cache, ini lebih cepat. Untuk menyimpan 1 bit perlu 6 transistor. Nah, ini materi flip-flop nih di radik. Jadi untuk membuat flip-flop menyimpan 1 bit itu perlu 6 transistor. Oleh karena itu lebih mahal karena komponennya lebih banyak. Ya 6 kalinya kan. Ini 6 transistor, ini 1 aja. Nanti ini lebih mahal. Tetapi yang SRAM ini lebih cepat. Jauh lebih cepat daripada dynamic RAM. Karena ini langsung aja nih, langsung dibaca bisa. Isinya di C1 atau C2. Kebalikannya nih. Ya di flip-flopan ini Q aksen gitu. Tinggal di bit line yang mana. Ini Q aksen. Kalau yang kapasitor ini yang dynamic RAM lebih lambat karena di kapasitor ini harus di refresh terus. Kalau nggak di-refresh, ya lama-lama nol semua isinya. Muatannya hilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk dynamic RAM? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, lanjut ke static RAM. Ini satu bitnya disimpan dalam flip-flop, jadi menggunakan elemen logic yang sama dengan prosesor. Ya, maksudnya pakai flip-flop, di prosesor juga pakai flip-flop untuk menyimpan bitnya di register. Kemudian, nah nih pakai flip-flop, datanya tetap ada selama dialiri listrik, jadi tidak perlu refresh, nggak akan berubah selama dialiri listrik. Oke, ini perbandingannya. Biasanya nih yang keluar di ujian nih, perbandingan static RAM versus DRAM. Ini dipakai di cache, register. Ini dipakainya di RAM, memori utama. Oke, persamaannya keduanya volatile, jadi harus dialiri listrik. Kalau tidak, bitnya akan hilang nilainya.
Kemudian untuk yang dynamic RAM itu lebih simpel karena satu bit cuma butuh satu kapasitor dan satu transistor. Jadi lebih rapat karena komponennya kan kecil, cuma dua itu. Jadi bisa lebih rapat. Satu IC bisa menyimpan banyak bit. Jadi kapasitasnya lebih tinggi. Kemudian lebih murah karena komponennya cuma dua itu per bitnya, tetapi perlu refresh, jadi perlu tambahan sirkuit untuk refresh. Jadi tiap periodik otomatis akan refresh. Nah, untuk kebutuhan memori yang besar itu pakainya RAM, dynamic RAM. Bisa pakai static RAM tapi sangat mahal. Jadi biasanya pakai RAM ini untuk kebutuhan memori yang besar. Digunakan di memori utama. Oke, kemudian yang static RAM ini lebih cepat karena nggak perlu refresh, langsung baca aja. Ini dipakai di cache. Di cache, di register itu pakai static RAM. Oke, cache-nya bisa di dalam IC, dalam prosesor, bisa di luar. Biasanya ini yang level 1, level 2. Ini yang level 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk RAM? Ada chat nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja atau chat aja. Oke, lanjut ke ROM. Di read only memory cuma bisa dibaca. Isinya ya tidak bisa dibaca ya. Kemudian tetap menyimpan nilai bit meskipun tidak dialiri listrik. Jadi penyimpanannya permanen. Ini untuk menyimpan data atau program yang permanen. Misalnya BIOS itu disimpannya di ROM, nggak disimpan di hard disk. Jadi lebih cepat untuk loadingnya. Kalau OS, sistem operasi Windows, itu kan nyimpannya di hard disk. Jadi bootingnya kalau pakai hard disk lebih lama. Kalau BIOS kan langsung, karena masuknya di memori internal di ROM sini. Oke, datanya langsung di wired, jadi udah fix di dari awal, dari bikinnya. Udah kabelnya tuh susunannya udah fix dari awal. Jadi kalau salah satu bit saat membuatnya, ya udah semua ROM-nya nggak bisa dipakai. Harus dibikin ulang dari awal karena nggak bisa dimodif lagi. Nah, read only saja. Kemudian untuk membuatnya itu biayanya besar. Jadi kalau mau bikin cuma satu itu biayanya besar. Jadi bikinnya biasanya banyak. Itu untuk read only memory. Oke, karena nih bikinnya harus di pabrik, nggak semua orang bisa. Jadi untuk membuatnya biasanya dalam jumlah yang besar agar cost-nya turun. Kalau cuma bikin satuan itu harganya mahal. Oke, nah untuk konsumen biasanya pakai yang programmable, programmable ROM. Nah, ini evolusinya dari programmable, ini cuma bisa ditulis sekali di awal, kemudian lanjut ke EEPROM, bisa ditulis ulang, bisa dihapus, tulis ulang. EEPROM ini yang pakai sinar UV tadi menghapusnya, kemudian lanjut ke EEPROM. Nah, ini bisa ditulis ulang, dihapus dengan secara elektrik. Ini EEPROM nih yang sekarang banyak dipakai. Misalnya BIOS, kalian update BIOS gitu, itu prosesnya di flash. Ya untuk nulisnya agak lama memang, tapi kalau udah ditulis, bacanya cepat. Nah, BIOS pakai nih EEPROM, bisa ditulis ulang. Cuma pas nulis jangan sampai mati listrik, nanti nulisnya setengah.
nggak bisa dipakai tuh ininya, komputernya. Kalau BIOSnya corrupt. Oke, kemudian ini EEPROM nih biasa dipakai di BIOS, tapi ini masih terbatas kapasitasnya. Yang ini EEPROM. Lanjut untuk kapasitas yang besar itu pakai teknologi flash memory. Nah, ini flash memory. Oke, jadi untuk operasi tulisnya kan harus dihapus dulu yang sudah ada. Untuk menghapusnya pakai ini operasi flash gitu. Jadi dialiri tegangan tinggi untuk menjebol transistornya, isolatornya. Ya, nanti di belakang nih. Proses flashing. Ini untuk menghapus flash memory. Oke, ini organisasi RAM. Ini singkat aja ya. Di sini ada control, RAS ini alamat baris, row address, select, S-nya lupa ya. Terus CAS ini kolom address select. Jadi yang diberikan itu alamat baris, kemudian alamat kolom, kemudian ini perintah mau nulis, ini write, ini baca, output, output itu baca. Nah, ini tergantung perintahnya apa. Kemudian masuk dari address bus itu alamat. Nanti gantian kalau ini sistemnya gantian. Jadi alamat baris dulu masuk, baru alamat kolom masuk. Nah, gitu. Jadi alamat baris masuk, nanti dipilih barisnya pakai row decoder ini, decoder. Jadi dari 11 nanti ke 2 pangkat 11 2048 pakai row decoder. Pilih baris yang diinginkan. Kemudian setelah itu masuk alamat kolom, disimpan di buffer sini. Masuk ke kolom decoder. Nanti pilih kolom yang mana. Sudah terpilih, keluar lewat sini data output buffer. Nah, datanya ini 4 bit. Sekali baca 4 bit. D1 sampai D4. Gitu. Jadi kontrolnya nih row address select dulu. Baru masuk alamat baris, setelah itu kolom address select, baru masuk alamat kolom, kemudian sekaligus perintahnya nih, write atau read, tulis atau baca. Nah, ini salah satunya, jangan dua-duanya. Kalau mau baca berarti tadi keluar ke data output buffer, kalau mau nulis berarti dari data ini masuk datanya, data input buffer masuk ke memory array. Kemudian ada tambahan untuk refresh, jadi ada counternya, refresh counter. Tiap periodik ini akan ya kayak counter ya, misalnya counternya 0 sampai 4, berarti tiap 5 periode akan refresh. Tergantung nih counternya berapa nih, n-nya berapa. Jadi kalau udah n-nya 0 itu akan refresh misalnya. Oke, terus kalau refreshnya 1 berarti perlu refresh. Nanti tergantung row mana yang akan direfresh. Nah, cara refreshnya gampang. Jadi ada refresh circuit ini nih. Jadi barisnya dibaca ke output sini, kemudian dimasukkan lagi ke input. Kayak looping aja ke sini, ditulis lagi. Jadi data yang lama ditulis lagi ke baris yang sama tadi. Itu untuk refresh-nya. Oke, itu tambahan untuk circuit refresh. Oke, ini packaging-nya nggak usah aja. Terus bentar, ini apa ya? Oh iya nih, organisasi kalau satu IC itu masing-masing 1 bit. Nah nih. Jadi untuk mendapatkan 8 bit, ini IC-nya ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Alamat yang diberikan sama. Nanti ini nyambung semua ke semua IC, ke 8 IC. Nanti tiap IC akan menyumbang 1 bit.
itu 1 sampai 8. Berarti total 8 bit yang dikirim ke CPU. Ini beda organisasi. Ini organisasinya beda dengan yang di depan ini. Kalau yang di sini itu tiap sel menyimpan 4 bit. Jadi ini langsung aja nih 4 bit. Jadi tiap kita pilih salah satu sel itu isinya 4 bit. Alamat ya, untuk misalnya kita pilih salah satu alamat, nanti yang keluar langsung 4 bit. Yang satu sel kan 1 bit. Jadi ini tulisannya 2048 baris, 2048 kolom, tiap ininya 4 bit, tiap isinya. Oke, terus ini organisasi yang lain untuk 1 megabyte. Ini ada tambahan group select nih. Jadi tambahan 2 bit untuk memilih keping RAM yang mana. Misalnya RAM-nya 4 keping, nanti ada A, B, C, D. Nah, tinggal dipilih pakai group select nih. Oke, kemudian ada interleave memory. Jadi alamatnya itu nyambung antar memory. Gimana ya nulisnya, saya cari ininya aja ya untuk ilustrasinya. Interleave memory, nah nih, jadi alamatnya nyambung nih 0 1 2 3, bawahnya 4 5 6 7, itu ini istilahnya interleave memory. Jadi alamatnya nggak satu blok satu blok, misalnya bank 0 alamat 0 sampai berapa, 0 sampai 7, bank 1 8 sampai 15 dan seterusnya, nggak. Ini yang interleave. Nah, untuk interleave memory ini lebih cepat karena bacanya bisa paralel. Dari bank 0 1 2 3 bisa paralel. Dan refresh-nya bisa gantian. Nah, yang merah nih lagi refresh nih contohnya. Oke, ini interleave memory. Untuk bisa interleave itu syaratnya pasang 4, kalau di sini kan ada 4 slot, pasang semuanya, kemudian speknya harus sama nih. Kapasitasnya sama, kecepatannya sama. Nanti bisa interleave. Itu otomatis sih di mainboard yang ngatur. Kalau dia dikasih RAM yang speknya sama, kapasitas dan kecepatan sama, keempat-empatnya itu dia bisa interleave kayak gini. Jadi lebih cepat. Oke, ini tergantung mainboardnya mendukung fitur interleave atau enggak. Beda dengan dual channel ya. Kalau dual channel kan dua, ada dua channel gitu. Biasanya bank 0, bank 2 itu channelnya beda. Bank 1, bank 3 channelnya beda. Tapi channelnya cuma dua. Jadi bank 0, bank 1 channel 0 misalnya, bank 2, bank 3 channel 1. Misalnya ada dua channelnya. Biasanya kita disuruh mengisi yang bank 0 dan bank 2 contohnya. Untuk yang dual channel di mainboard ada kok ininya, instruksinya. Oke, itu yang interleaving. Jadi alamatnya nggak satu blok gitu ke bawah, tapi alamatnya disebar agar lebih cepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk RAM. Ini organisasi nggak keluar di ujian ya, jadi santai aja, nggak akan keluar. Ada pertanyaan, silakan. Berapa nih? Nggak ada. Kita lanjut ke error correction. Nah, ini yang banyak keluar nih. Jadi error correction code ECC. Ini kalau di RAM biasa nggak ada, adanya di RAM server. Jadi kalau di server kan salah satu bit bisa berakibat fatal, ya kan? Misalnya kalau di ngitung duit gitu, salah satu bit kan bisa beda nilainya. Jadi di RAM-nya itu ada fitur ECC. RAM ECC, searching aja.
Nah, ini di RAM server. Jadi kalau kita beli RAM untuk server itu biasanya harus yang ECC. Kalau RAM biasa nggak mau dia. Ya kayak gini nih. Istilahnya ECC. Ada gambarnya nggak ya? Image. Bedanya apa? Nanti ada tambahan satu IC. Jadi dia nambah 8 bit. Ini kan 64 bit nih untuk RAM nih jalurnya. Ada 8 IC. Nanti nambah satu IC lagi untuk menyimpan kode error correctingnya. Jadi IC-nya ada 9. Kalau yang biasa 8, yang ECC 9. Tambah satu IC lagi untuk menyimpan kodenya. Nah, kode ECC ini bisa mengkoreksi kesalahan 1 bit. Jadi kalau ada yang error 1 bit, itu dia bisa mengkoreksi secara sendiri, secara mandiri. Jadi dia bisa tahu bit mana yang salah dan nilai aslinya berapa gitu. Oke, kita lanjut ke slide-nya aja. Jadi kesalahan bisa ada dua. Hard, jadi udah permanen, nggak bisa diotak-atik lagi, hard failure. Bisa dari defect, jadi physical defect. Jadi misalnya IC-nya yang rusak, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kemudian selnya itu nggak bisa ditulis, jadi cuma kalau dibaca 0 atau 1 terus itu selnya nggak bisa ditulis, atau dia random antara 0 dan 1. Nah, itu bisa disebabkan oleh dari lingkungan, ya, misalnya apa ya, kena lembab atau gimana, kena air, bisa juga. Atau dari pabriknya, ya udah dari sananya. Atau karena umur. Nah, itu hard failure. Ya, nggak bisa diperbaiki lagi. Ya, harus diganti. Oke, kemudian yang kedua adalah yang soft, soft error. Ini bukan hardware-nya yang rusak, tapi memang dari bisa dari pengaruh dari luar. Tapi nggak selalu, jadi random aja nih. Jadi random. Kemudian non-destructive, jadi hardware-nya masih oke. Tapi dia bisa mengubah isi dari sel memori. Jadi damage-nya nggak permanen. Bisa disebabkan oleh listrik. Misalnya listriknya nggak stabil. Itu kadang bisa bikin hang kan. Nah, itu ada bit yang flip gitu. Itu bikin hang. Dari power supply. Atau bisa dari partikel alpha. Ini apa ya? Partikel alpha. Ini, atau misalnya biasanya di luar angkasa sini, jadi lebih terpapar ke partikel bebas. Nah, itu bisa mengubah bit di dalam memori. Atau misalnya kena radioaktif, itu bisa juga. Oke, terus, nah untuk mengoreksinya, kita pakai error correcting code. Nih, nanti di belakang, ini gambarannya seperti ini. Jadi data yang masuk ke memori itu perlu dihitung kodenya, kode untuk koreksinya. Nah, datanya M, nanti kodenya selebar K. Ini bit ya. Misalnya data masuknya 64 bit, maka perlu untuk kodenya misalnya 8 bit misalnya. Nah, ini lebar bitnya. Jadi di RAM yang disimpan adalah M plus K. Jadi jumlah bitnya nambah K ini. Jadi data plus kodenya. Oke, kodenya berapa bit? Nanti lihat di sini. Jadi kalau data bitnya 8, maka cek bitnya perlu 4. Terus kalau di RAM itu data bitnya 64, maka cek bitnya perlu 7. Ini kalau yang single error correction. Kemudian untuk double error detection, ini untuk mendeteksi 2 bit yang error, itu tambah 1 bit lagi. Ini SEC DED.
Jadi dia bisa mengoreksi satu bit yang error dan bisa mendeteksi kalau dua bit error. Yang deteksi deteksi saja. Jadi tidak bisa mengembalikan data sesuai aslinya. Nah, biasanya pakai yang ini. Sekalian double error detection karena cuma nambah satu bit aja. Nah, check bitnya nambah 1. Misalnya untuk RAM itu 64 bit untuk data. Berarti untuk single error correction butuh 7 bit. Untuk single error correction plus double error detection totalnya butuh 8 bit. Nah, makanya IC-nya tadi nambah 1. Jadi ini kan tadi 8 IC, nambah 1 IC lagi jadi 9. Tiap IC nyimpan 8 bit. Yang di belakang ini persenannya. Jadi persen, berapa persen nambah bitnya. Misalnya dari 64 ke 8 berarti nambah 12,5%. Oke, untuk ngitung berapa check bit yang diperlukan itu di sini nggak ada formulanya nih. Jadi lihat di buku. Lihat di buku. Jadi M plus K sama dengan lebih besar dari 2 pangkat. Nah, saya lupa lagi nih, 2 pangkat M plus K. Bentar, saya bukakan bukunya. Soalnya ini penting untuk mengerjakan soal nanti. Jadi, di soal nanti bitnya bisa terserah yang bikin soal. Jadi untuk menghitung check bitnya ada berapa, itu dari rumus ini nih, yang mana ya? Nah ini nih. M plus K kurang dari sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah ini hafalin nih. Jadi M plus K ini dihitung dulu, M-nya 64, kemudian K-nya butuh berapa? Nah, diotak-atik K-nya nih. Diotak-atik supaya memenuhi persamaan, ketidaksamaan ini. Nah, gitu. Contohnya, coba pakai Word. Apa ya? Saya lupa. Whiteboard. Oke, jadi ini rumusnya untuk menghitung K-nya berapa. 2 pangkat K min 1 harus lebih besar sama dengan M plus K. Nah, ini hafalin nih. Misalnya tadi kita punya data 64 bit. Nah, K-nya berapa? Nah, kalau gini gampang kalau untuk 2 pangkat N. Jadi untuk K-nya berapa? 64 kan 2 pangkat 6. K-nya itu plus 1 pastinya. 7 bit. Tapi kalau M-nya angka random, misalnya M-nya 30 bit. Nah, kita harus ngitung K-nya dari formula ini. Karena belum tentu sama dengan tebakan. Kalau 64 bit ini kita bisa nebak 64 itu 2 pangkat 6 berarti K-nya 7 untuk yang error correcting code-nya. Nah, berarti ngitungnya dari sini. Kita perkirakan dulu K-nya. Tebak dulu K-nya. Misalnya K-nya kalau K-nya 6 kita masukin ke sini nih. 2 pangkat K min 1. Nah, langsung aja ya. K-nya 6 2 pangkat N
T6 min 1 besar sama dengan 64 plus 6. 2 pangkat 6 kan 64, 63 70. Nah, kan enggak nih, enggak bisa. Kalau K-nya 6 itu enggak bisa. Jadi kita coba lagi di tambah lagi. K-nya 7, 2 pangkat 7 min 1 64 tambah 7. Ini 127 lebih besar sama dengan 71. Nah, oke okay nih. Oke, okay, gitu. Tapi nggak boleh lebih besar lagi dari 7. Kalau K-nya 8 itu bisa sih, tapi nanti boros storage. Untuk menghitung kodenya juga lebih boros, lebih lama. Oke, okay, itu untuk K-nya. Misalnya M-nya 30. Nah, biasanya soalnya misalnya data yang bit ke 30 itu nanti posisinya di mana, nanti pakai ini juga. Jadi kita misalkan M-nya 30 bit, nanti yang cek bitnya butuh berapa. Gitu. Jadi 30 itu paling dekat 2 pangkat 5 ya, misalnya ya. 32 kan 2 pangkat 5. Misalnya K-nya 5 dulu, di 2 pangkat 5 kurangi 1 besar sama dengan M-nya 30 tambah 5. Ini berarti 31 lebih besar sama dengan 35. Nah, nggak bisa nih. Meskipun kalau ditebak kan K-nya 5. Ini nggak bisa. Jadi harus ditambah lagi. K-nya 6. Puluh tambah 6 berarti 63. Nah, ini baru bisa. Gitu, untuk menghitung berapa jumlah check bitnya dari rumus yang di atas ini. Oke, besok latihan soal. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk menghitung berapa jumlah check bit. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, jadi tadi ya, data yang masuk, data yang mau ditulis ke RAM itu dihitung check bitnya dengan suatu fungsi F ini. Ya, suatu fungsi nanti dapat check bitnya. Jadi data bit dan check bit itu disimpan di dalam memori. Kemudian saat mau dibaca itu dihitung lagi. Jadi dihitung lagi check bit dari data yang keluar. Jadi data keluar dihitung check bitnya, ini K yang dihitung dibandingkan dengan K yang tersimpan. Nah, sama atau enggak? Kalau yang dihitung dan tersimpan itu sama, berarti oke. Jadi langsung data out. Kalau beda berarti dikoreksi. Kalau bedanya 1 bit masih bisa dikoreksi. Tapi kalau nggak bisa dikoreksi, misalnya pakai tadi double error detection, dideteksi ada 2 bit yang error, itu nanti keluarnya sinyal error. Oke, jadi yang ECC ini bisa langsung mengkoreksi kesalahan 1 bit. Jadi 1 bit yang berubah itu bisa langsung dikoreksi. Oke, ini contohnya. Jadi ini ECC untuk 4 bit. Jadi data bitnya yang di tengah sini. Ya, datanya 1110 gitu aja ya sebutnya ya. Jadi datanya ada 4 bit, maka butuh
cek bitnya 3 bit. Lihat di sini, mana sih? Nah nih, oh, ini nggak ada ya. Untuk data 4 bit, cek bitnya 3 bit. Kemudian untuk menghitung cek bitnya pakai XOR. Jadi lingkaran A ini hitung cek bitnya 1 1 1, di XOR itu 1 nih. Atau gampangnya genapkan bit 1 di lingkaran A ini. Untuk yang cek bit yang pertama, cek bit yang A. Jadi kan bit satunya jumlahnya ada 3. Berarti untuk menggenapkannya ini 1 lagi. Biar genap. Oke, kemudian kita hitung cek bit untuk yang lingkaran B. Hitung yang ini ya. Caranya adalah di XOR semua nih. 1 1 0 di XOR jadi 0. Atau gampangnya genapkan bit 1. Jadi 1 1 0, bit satunya sudah genap jumlahnya. Berarti yang cek bitnya 0. Terus cek bit yang C juga sama nih, untuk menghitungnya di XOR yang di dalam lingkaran C. Yang ini kan, ini masih kosong, 1 1 0. Berarti cek bitnya 0. Tulis di sini. Oke, kemudian ini pas ditulis, yang akan ditulis ke RAM. Kemudian setelah dibaca, seperti ini nilainya. Anggap aja kita nggak tahu yang berubah yang mana. Kan komputer nggak tahu yang berubah yang mana, nggak punya mata kan. Jadi anggap aja kita tidak tahu yang sudah berubah yang mana. Nah, cara ngeceknya sama seperti tadi. Jadi dicek tiap lingkaran apakah parity-nya sudah genap. Di sini yang lingkaran A itu kita cek apakah bit satunya jumlahnya genap. 1 1 1 0 enggak, ternyata ini yang ternyata ini 0. Terus yang di B cek lagi 0 0 1 1. Yang di B udah oke, udah genap nih. Jumlah bit satunya. Yang di C kita cek lingkaran C 0010. Nah, ternyata nih error juga nih. Jadi errornya ada di irisan lingkaran A dan C tapi dikurangi B. Gitu. Jadi A diiris dengan C, kan yang error kan di lingkaran A dan C kan. Kemudian dikurangi B karena B nggak ada error. Nah, dapat yang diarsir ini. Nah, ini yang error nih. Bit ini yang error. Untuk mengoreksinya gimana? Nah, tinggal di flip dari 0 ke 1, gitu aja. Kalau sudah tahu posisi bit mana yang error, tinggal dibalik dari 0 ke 1. Nanti akan perhitungannya akan benar semua nih untuk cek bitnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk menghitung cek bit. Ini ilustrasi saja untuk 4 bit. Kalau 4 bit ke atas, 8 bit itu nggak bisa pakai lingkaran-lingkaran gini. Oke, nggak ada pertanyaan? Udah jelas nih? Oke, kita lanjut. Ini udah. Nah, kemudian yang ini ilustrasi. Ilustrasi untuk 4 bit. Untuk detailnya, cara menghitungnya pakai ini. Jadi, tiap bit ditempatkan ke posisinya masing-masing. Disela-sela oleh check bit. Jadi, kita tulis dulu check bit. C1, C2, C4, C8, C16, dan seterusnya. Baru yang data bitnya di tempatkan di sela-selanya. D1, D2, D3, D4, dan seterusnya. Nah, untuk posisi mulai dari 1. Kalau 0 itu nanti dipakai kalau check bit yang dibaca sama dengan check bit yang tersimpan. Makanya 0 nggak dipakai. Nah, kalau bukan 0 berarti ada errornya. Errornya di mana? Cari posisinya. Nanti posisi mana yang error. Gitu. Untuk dapat posisinya nanti
dari check bit yang dibaca itu dibandingkan dengan check bit yang tersimpan. Kalau beda nanti hasilnya adalah posisi yang error. Oke, ini untuk layoutnya seperti ini. Jadi datanya 8 bit di sini nih, data 8 bit. Kemudian untuk check bit kita perlu 4 bit. Hitungannya yang tadi. Terus untuk susunannya seperti ini. Jadi kita taruh dulu check bitnya. C1 di posisi 1, C2 posisi 2, C4 posisi 4, C8 posisi 8. C16 enggak, karena ini udah sampai sini aja. Jadi D8 sampai posisi 12. Jadi cukup sampai C8. Jangan lupa nih ya, C1, 2, 4, 8. Kemudian yang data ditempatkan urut. Urut dari belakang di sela-sela check bit. Ini D1, D2, D3, D4, dan seterusnya. D8. Nah, untuk menghitung check bit, itu caranya adalah kalau data bit kan udah dari awal sudah ada ya data bit. Nah, data bit sudah ada, tinggal kita hitung check bitnya. Oke, untuk menghitung check bit caranya adalah gini. Jadi C1 ini bertanggung jawab pada bit yang posisi satunya nyala. Nah, C1 kan bit posisi 1 nyala nih. Berarti C1 itu bertanggung jawab pada lingkaran yang mana gitu kan. C1 itu bertanggung jawab pada lingkaran yang data yang bit satunya nyala. Jadi C1 itu untuk menghitung C1 itu dari ini D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR D7 gitu. Jadi C1 bertanggung jawab pada data yang bit posisi satunya nyala, yang belakangnya nyala satu gitu. Nah, C2 itu dia di lingkaran yang bit nomor 2-nya nyala. Nah, untuk menghitung C2 itu DXOR yang bit nomor 2-nya nyala. Mana saja? Yaitu D1, terus D3, D4, mana lagi nih? D6, D7. Udah, itu aja. Jadi untuk menghitung C2. C4 itu posisi bit ketiga nyala. Kayak gitu. Proses sama di XOR semua. Jadi D2, D3, D4, terus D8. Itu di XOR semua. Nanti hasilnya ditaruh di sini, C4. Oke, C8 itu dia bertanggung jawab pada bit nomor 4 yang nyala. Oke, ini di lingkaran yang bit nomor 4-nya nyala, yaitu ini D5, D6, D7, D8. Di XOR nanti dapat C8. Oke, sampai sini jelas nggak? Di belakang nggak ada caranya soalnya. Ini harus lihat di buku ya untuk lengkapnya. Jadi untuk 8 bit itu lengkapnya kayak gini. Untuk menghitung C1, terus C2, C4, C8. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau perlu dicontohkan? Oke, saya contohkan ya untuk perhitungannya. Oke, intinya layoutnya harus benar dulu seperti ini untuk 8 bit. Jadi tempatkan dulu yang check bitnya. C1 posisi 1, C2 posisi 2, C4 posisi 4, C8 posisi 8. Terus sisanya untuk data bit. D1, D2, D3, D4, dan seterusnya.
Kalau 16 bit gimana? Ya terusin aja nih dari 1 sampai 21. Ya, nanti ada C16. Oke, terus untuk menghitung check bitnya tadi, ini saya tutup dulu ya. Nah, anggap aja kita dari awal. Jadi saya perlu bantuan ini juga sih posisinya. Jadi ini posisi terus untuk data untuk cek bitnya. Oke, ini saya dari kiri aja nih biar gampang nulisnya. 5 6 7 8 9 10 11 12 Oke, ini C1, kemudian C2, tempatkan C-nya dulu pada bit yang posisi yang bitnya nyalanya cuma satu, jadi 1, 2, 4, kemudian 8, gitu. Terus setelah itu baru tempatkan data bitnya, posisi di 3, 5 dan seterusnya. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Oke, cuman nanti kalau di soal dibalik lagi ya untuk posisinya. Soalnya D1 itu yang bit paling belakang. Nah, nanti saya contohkan di soalnya. Kemudian untuk menghitung C1, nah, C1 ini bertanggung jawab pada lingkaran yang bit terakhirnya 1. Nah, ini C1. Berarti yang bit terakhirnya 1 itu posisi D1. Terus D XOR. D2. XOR. Mana lagi? D4. D5, D7. Nah, tuh. Ini anggota lingkaran C1. Di XOR semua tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak ya? Oke. Terus, untuk menghitung C2. Nah, lingkaran C2 ini yang bit keduanya nilainya 1. Berarti D1, D3, kemudian D4, ya kan, D4, kemudian D6, kemudian D7. Terus C3 ini yang lingkaran yang bit ketiganya, nah C3 salah kan, C4. Bit ketiganya nilainya 1. C4 berarti D2, D3, D4, D8. D2, D3, D4, D8.
Tuh, terus C8 ini lingkaran yang bit keempatnya 1. Ini C8 nih, bit keempatnya 1. Jadi anggotanya di 5, 6, 7, 8. Di XOR semua. Dah. Oke, kita cek dengan di buku. Mana buku tadi? Saya tutup. Oke, C1, 1, 2, 4, 5, 7. Mana tadi? 1, 2, 4, 5, 7. Kemudian C2, 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. C4, 2, 3, 4, 8. C8, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, udah. Ini untuk menghitung C-nya. Lanjut contoh soalnya ya kan. Oke, saya punya data. D ini aja ya. Nyebutnya apa sih di slide? M. Enggak ada contoh soal di sini ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Tapi nggak langsung. Ini langsung dihitung. Oke, saya punya data. Hit shift. 01100011. 8 bit kan ya? Jadi jangan salah, D1 yang paling belakang. Nanti kalau mengerjakan soal, D1 yang paling paling belakang. Posisi 1 yang paling depan, posisi nomor 8, D8. Oke, saya kasih keterangan nih. Ini D1. Ini D8. Ini kalau salah menempatkan nanti ngitung check bitnya salah. Nah, terus tugasnya adalah hitung check bit, gitu kan. C berapa ini? Nah, check bitnya ada 4 bit. Check bit juga sama, jadi dari belakang. Ini C1, C2, C4, C8. Jangan kebalik, kalau kebalik nanti saat pengecekan posisinya bisa salah. Oke, itu ya posisinya. Kemudian ya udah kita hitung check bitnya. C1 sama dengan sekalian sini ya. 1 2 4 5 7. 1 2 4 5. Bener kan ya? 7. Nah, ini DXOR nih. Gimana caranya ya? XOR gitu ya. Titiknya XOR nih. Jadi berapa nih XOR-nya? 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1. Ayo, satu cek. Ya Pak. Iya, satu. Tinggal di gampangnya tinggal dihitung aja bit satunya, ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti satu, itu aja. Biar totalnya genap. Terus C2 bit 1 3 1 3. Terus 4 4 0 kan ya. Terus 5 6 7.
berapa nih? C2. Satu juga, Pak. Satu. C4. 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8. Ini satu juga. C8. Bener kan ya, 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8 ya. Terus C8, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 1, 0. Nah ini berapa nih? Kosong ya, Pak? Kosong. Oke, berarti itu check pitnya dari C8 ya, 0, 1, 1, 1. Tulis di sini. Oke, itu yang disimpan di RAM. Ini nanti disimpan di RAM nih. Apa ya? Ya udah, simpan di RAM. Terus, nah nanti kan dibaca lagi nih isinya. Terus dibaca, nanti ada yang berubah gitu kan. Jadi read from RAM. Nah, pas dibaca ternyata ada yang berubah. Nah, berubahnya nggak tahu yang mana. Misalnya dibacanya kayak gini. Terus C-nya nggak ada yang berubah. Terus kita hitung C yang baru. Nah, C yang baru dihitung nanti dibandingkan dengan C yang lama. Gitu caranya. Oke, kalian tahu yang berubah yang mana? Dari D1 sampai D8 ada yang berubah nggak? Ayo, ada yang berubah nggak? Ini kan disimpan di RAM nih, terus singkat cerita misalnya ada yang berubah 1 bit gitu kan. Terus dibaca lagi nih dari RAM oleh CPU, dibaca hasilnya seperti ini nih. Nah, yang berubah yang mana? Ada yang tahu nggak? Ayo nih, nggak ada yang tahu. Yang D yang di atas sama D di bawah sama nggak nih? Cek cek, saya masih konek nggak nih? Berbeda, Pak. Beda kan? Yang beda bit yang keberapa? 7. Ya, D7 berubah kan ya? Nah, D7 berubah. Nah, cuma kan komputer nggak tahu nih yang berubah yang mana. Kalau kita kan bisa lihat, kalau komputer kan nggak. Jadi untuk tahunnya yang berubah posisi yang mana, itu dihitung C-nya lagi gitu. Jadi ini yang C awal, gimana ya nulisnya, C awal ini C0 gitu aja, yang ini C aksen gitu aja dah. Jadi ini C awal yang tadi disimpan di awal pas kita nulis ke RAM. Terus kita hitung C lagi dari data yang dibaca dari RAM. Hitung C aksennya, C yang baru. Berarti dari sini dihitung lagi nih, D-nya segini, hitung C-nya lagi. Jadi dari, ya prosesnya sama, jadi hitung C1 berapa, C2 berapa, C4 berapa, C8 berapa. Oke, terus 1, 2, 4, 5, 7. Jadi hitung lagi dari awal nih. 1, 2,
4, 5, 7. Ini kan jadinya 0 nih. Terus C2, 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, D6, 1, 7. Ini kan D0, kemudian C4, 2, 3, 4, 8, D2, D3, D4, D8, 1, terus C8, 5, 6, 7, 8. Jadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini dapatnya 1100 yang C aksennya. Benar kan ya? 1100. Nah, gitu. Terus antara C dan C aksen di XOR lagi. Kalau hasilnya 0 berarti datanya tidak berubah. Misalnya di awal dihitung ternyata 0111, dihitung lagi kalau nggak berubah kan 0111. Kalau di XOR kan jadinya 0. Jadi nggak ada yang berubah, berarti oke. Okay. Tapi kalau di XOR selain 0, berarti ada posisi, ada yang berubah bitnya. Nah, posisinya dari nilainya berapa nanti? Oke, ini nanti di XOR untuk mendapatkan posisi bit mana yang error. Ini di XOR nih ya, jangan salah. Antara C dengan C aksen. Jadi antara ini dibandingkan nih. Ini di compare, yang tadi di compare itu di XOR maksudnya. Kalau sama kan hasilnya 0. Kalau di XOR. Oke, kita compare hasilnya adalah 1 0 berapa nih? XOR. 1 XOR 0. Kalau beda 1, kalau sama 0 gitu. Berapa nih? Ayo XOR. 1, Pak. 1. Terus 1 XOR 0? 1. 1. 1 XOR 1? 0. 0. 0 XOR 1? 1. 1. Berarti bukan 0 kan ini? Berarti kesimpulannya bit posisi 1011 berubah gitu. Gitu, gitu aja. Terus 1011 itu D berapa nih? 1011 D D7. Iya kan? Iya, itu sih satu berubah berarti ini D7. Bit posisi D7 berubah. Itu berarti yang aslinya D sama dengan tadi kan diubah 1 0 1 1 0 0 0 1 1. Yang ini di flip gitu aja. Yang dari awal kan terbaca ini 0 0 1 0 0 0 1 1. Nah, yang posisi D7 di flip untuk mendapatkan data aslinya. Gitu. Jadi hasil compare-nya itu menunjukkan posisi bit yang berubah. Kalau posisi bitnya data bit, berarti data bitnya di flip. Kalau posisi bitnya di control bit, misalnya C-nya yang berubah, berarti nggak usah di otak-atik lagi. Datanya tetap sama. Yang berubah C-nya. Situ terus sih. Nah, nanti di ujian biasanya yang ditanya ini. Kenapa sih? Bentar, saya. Di ujian biasanya ditanya ini nih. Jadi bit posisi sekian berubah, berarti D berapa gitu. Biasanya gitu.
Nah, untuk tahu D berapa itu pakai formula tadi. Berarti asumsikan M-nya 1011. M-nya berarti 11 gini kan? Ini 11 kan? Posisi 11. Maka D berapanya kita tahu dari cek bitnya ada berapa sebelumnya. Misalnya untuk posisi 11, cek bit sebelumnya kan ada 4. Berarti D 7. 11 kurangi 4. Gitu. Ini untuk cepatnya ya. Kalau kalian kan tadi gini kan, bit posisi 11. Ini kan 11 nih. Harus check up ke sini kan. Nah, sekarang untuk pertanyaan, variasi pertanyaan itu bit posisi 11 itu di berapa? Itu. Ini variasi pertanyaan di ujian nih. Bit posisi 11 itu D berapa sih? Itu kan. Nah, kita asumsikan pakai tadi formula tadi 2 pangkat K plus 1 lebih besar sama dengan M plus K. Gitu. Jadi M plus K-nya 11 ini. Karena yang 11 ini kan udah isinya data yang sudah diselipin dengan check bit. Jadi kita tinggal nyari K-nya. Jadi 2 pangkat K plus 1 besar sama dengan 11. Kemudian berapa nih kira-kira? Kalau 3 kan kurang nih. Plus 1 apa kurang 1 ya? Kurang 1 harusnya ya. Iya, kurang satu. Oke, saya salah nih. Jadi, untuk K3 itu tidak memenuhi 8 sama 11. Lebih kecil kan? Jadi, K-nya kita ambil 4. Jadi, 2 pangkat 4, min 1. Besar sama dengan, ini berarti 7 tambah 4, itu kan 11 kan 7 tambah 4, berarti ini memenuhi nih. Ini 15 besar sama dengan 7 tambah 4. Nah, ini berarti D7 nih, posisi 7, cek bitnya ada 4 gitu. Jadi bit posisi 11 itu D7. Jadi bit posisi 11 itu sama dengan D7. Ya pasti D7 itu kalau kalian ngitungnya benar. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk menghitung check bit. Ini yang intinya menghitung check bit ini. Diketahui data bit. Ini biasanya 8 bit nih. Kalau udah 16 bit nanti panjang lagi nih kalian tulisnya nih. Diketahui data 8 bit, nanti hitung check bitnya. Nah, data ini nanti akan disimpan di RAM. Kemudian datanya akan dibaca. Maka diambil data dan check bit yang lama, kemudian dihitung check bit baru dari data yang dibaca tadi. Nah, terus setelah dapat check bit yang baru, dibandingkan dengan check bit yang lama. Kalau sama berarti nanti hasilnya 0, kalau di compare hasilnya 0 itu tidak ada yang berubah. Kalau hasilnya bukan 0 maka ada yang berubah bitnya. Itu nanti posisinya di mana yang berubah dari hasil XOR-nya, hasil compare-nya. Ini posisi bit yang berubah. Misalnya 1011 berarti ini posisi D7. Nah, ngitung 1011 posisi yang mana pakai yang di bawah ini. Jadi 1011 itu 11. 11-nya masukin ke formula tadi. M plus K itu 11. Nanti kita cari K-nya yang cocok. Setelah K-nya dapat,
M-nya dapat juga. Jadi K-nya 4, dapat M-nya 7. K-nya 5 bisa juga sih, tapi terlalu besar. Jadi cari K yang paling mendekati. Yang memenuhi dan paling mendekati. Oke, terus kita sudah tahu posisi yang berubah, tinggal di flip. Kalau posisinya berupa data, di flip datanya. Jadi 7 di flip, nanti dapat data yang aslinya. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Ini udah lewat. Nanti pekan depan kita latihan soal aja. Karena waktunya sudah habis. Oke, kita lanjutkan ke slide. Masih ada nggak ya? Oke, ini contohnya. Jadi ini datanya. 00, 00, 01, 11. Nanti hitung check bitnya. Ini udah dihitung check bitnya. Terus saat dibaca itu ada yang flip. Posisi 6. Nah, D6 ini bukan D6. D3. Posisi 6 ini untuk D3. Ini ada flip. Kemudian dihitung lagi check bit yang baru 0001. Nah, untuk mengetahui apakah berubah atau tidak di XOR. Jadi check bit yang lama 0111 di XOR dengan 0001. Nanti hasilnya adalah 0, kemudian ntar nih saya ngelihatnya agak susah nih. 0, ini 1, kemudian ini 1, 0, 0, 1, 1, 0. Berarti yang posisi 6 ini yang berubah. D3 berubah, gitu. Jadi check bit yang tersimpan di XOR dengan check bit yang dihitung. Nanti dapat posisi bit yang berubah. Apa nih bocor nih mic-nya. Oke, kemudian yang DED, double error detection, itu tambah 1 bit lagi. Jadi setelah dihitung check bitnya secara keseluruhan yang B ini ya, nanti dihitung 1 bit untuk DED-nya, double error detection. Caranya adalah dengan di XOR semuanya. Check bit plus data bit di XOR. Ini kan 111, ada 3 digit nih. Untuk bit satunya berarti XOR-nya 1. Nah, ini bisa mendeteksi kalau 2 bit yang error. Oke, yang advance lewat. Ini silakan dibaca sendiri jika tertarik. Ada DDR, DDR4. Sampai sekarang DDR4. Terus flash memory, ini lewat juga nih. Kalau sempat, nanti dibahas di akhir. Oke, itu aja untuk hari ini. Nanti yang banyak keluar itu yang tadi, DRAM dan SRAM, kemudian error correction. Mungkin pekan depan kita pakai untuk presentasi latihan soal. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.